Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Nurman Umang. Terima kasih yang sudah setia menemani dan selalu mensupport channel Nurman Umang. Perjalanan ke arah barat nih teman-teman. Dan cuacanya hari ini sangat bagus sekali dan sangat cerah dan cocok untuk mereview. Perjalanan kita mau ngevlog langsung di waktu maghrib ini teman-teman. Ini dia pemandangannya. Dan alhamdulillah perjalanan ke arah ini jalannya masih bagus nih, masih layak untuk dipakai. Emangnya baju layak untuk dilintasi oleh motor nih teman-teman. Wah, pemandangannya bagus nih teman-teman. Backgroundnya di saat matahari mau terbenam di sore hari. Beginilah cuacanya nih teman-teman. Wah, inilah kampung halaman kami yaitu Kecamatan Jasinga ini teman-teman. Yang tepatnya daerah Bogor. Untuk itu kami sangat membuka terhadap para subscriber ya. Mana Dewi? Hah? Bisa ya? Nih mau ke arah atas, kebetulan ini saya masuk ke jalan tanah nih teman-teman nih. Jalan tanah nih. Oh, ternyata salah jalan ya teman-teman. Karena memang sekarang kontennya ini untuk mereview pemandangan yang paling bagus nih teman-teman. Memang ini jalannya sepi karena masih daerah kampung ya, bukan perkotaan. Terus, ayo. Kita mau ngarah jalan lurus nih teman-teman. Karena saya diajak sama Pak Mega Rehong karena katanya di sini tempatnya bagus untuk mereview pemandangan yang untuk bagus direview. Nah, apabila kita sudah merasakan hal pemandangan karena yang namanya pemandangan itu pasti akan melahirkan rasa keindahan. Nah, disitulah kita jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmatnya agar kita tidak kufur nikmat ya. Memang kita hidup ini harus selalu bersyukur. Wah, memang seru nih jalannya tanah. Cuman salah motor ini. Memang ini pintasan untuk motor cross nih teman-teman. Lah ini saya bawa motor matic ini. Nah, kita sudah sampai. Pemandangan hari ini sangat bagus sekali ya. Ini yang dimaksud lokasi ini adalah tempat yang kita akan review. Luar biasa, mantap. Oke, sekarang kita sudah berada di
lokasi yang kita tuju, yaitu sesuai dengan tema, yaitu untuk mereview pemandangan yang paling bagus. Memang disinilah lokasinya. Dan saya juga dikasih tahu nih sama yang kameramen tuh, yaitu Pak Megareng tuh, yang dulu lagi kameramen tuh, teman-teman. Sekarang saya berdua nih sama kameramen tuh. Dan inilah pemandangannya. Memang luar biasa sekali. Pemandangannya sangat indah. Tadi saya dikatakan untuk mereview pemandangan yang indah agar kita selalu tetap bersyukur atas nikmatnya, karena memang begitu indah Allah menciptakan semua ini untuk keindahan umatnya, termasuk kita semua ini umat yang mudah-mudahan yang selalu diberi keriduan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Malah ceramah ya. Ya, beginilah kampung halaman kami, yaitu Nurman Umang ya. Oke, Mi, tolong review pemandangannya yang sangat luar biasa sekali. Memang di sini tempatnya kurang diglobalisasikan, jadi belum ada yang tahu tempat ini. Memang kali ini saya untuk mengglobalisasikan melewati vlogger saya, yaitu Nurman Umang, agar semua orang tahu bahwa masih ada keindahan yang di muka bumi ini yang kita patut untuk syukuri, teman-teman. Nah, ini dia Pak Megarehong. Kali ini yang sedang mereview ini pemandangan yang sangat bagus sekali nih, teman-teman. Oke, berhubung waktu sudah mau maghrib, kita akhiri saja petualang kita yang berkonten tentang pemandangan. Kita cukup akhiri saja, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di channel ini, dan semoga selalu berkembang channel Nurman Umang ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, dan komen, dan tekan tombol loncengnya agar kami selalu semangat untuk memprioritaskan video selanjutnya yang terbaru dari kami. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.